Like a Hellcat. Nama terkenal, nama artisnya itu kan Zania, tapi nama aslinya Yayang. Ini fotonya. Nih, ini kan? Nih. Iya kan? Iya. Iya, terus di ini. Nampak semua nih. Iya, masih biram. Yang mana dulu? Ini dulu. Ini lebih terang ya. Saya lihat ulangi ya. Nah, ini. Nah, ini kemarin. Oke. Ini mana lebih jelas lagi tadi? Iya, nih. Terus ini ada di bagian kaki, parah banget cuman. Terus ini di leher. Iya. Terus ada retak di bagian leher. Oh? Iya. Retak? Iya. Jadi aku gak bisa nolai gitu. Ini di pelipis mata. Pelipis mata. Medina sebenarnya tidak sanggup datang ke sini. Tapi karena nanti wartawan ke sana rame, dia paksakan. Dia sebenarnya nggak kuat. Dia ini harus istirahat 1 minggu. Jadi ini harus proses langsung tahan ini. Nggak bisa ini dibiarkan. Ini wanita ini sebenarnya teman mantan manajer saya yang sering dibawa ke rumah. Jadi dibawa ke rumah itu biasanya kan kita makan bareng-bareng gitu. Saya kan open banget kalau misalkan sebenarnya perempuan bukan cuma dia doang yang datang ke rumah, kan ramean gitu loh, kayak makan-makan gitu bang. Cuma yang ditaksir mungkin dia gitu. Ya, mungkin, tapi sepengetahuan pembantu saya perempuan itu yang mendekati duluan gitu loh. Jadi apa namanya minta line apa segala macam, mau ada bisnis apa nggak tahu, aku nggak ngerti. Ya apa namanya ya jadi gini loh. Jadi si perempuan ini tukeran line terus udah kayak gitu mereka komunikasi apa segala macam. Terus saya pernah dibohongi gini, saya dikasih kerjaan sama manajer saya ini untuk pagi-pagi pergi pergi keluar. Terus udah kayak gitu wanita ini datang, Lukman di rumah, aku kira masih tidur. Pembantu semuanya lihat. Ya, aku enggak bisa cerita semua di sini, cuman mereka berduaan di situ dan itu dilakukan di rumah saya gitu ya. Kamar. Ya saya nggak tahu sih bang, maksudnya saya nggak bisa cerita itu, tapi ya nanti CCTV yang berbicara itu, jadi apa namanya ya udah benar-benar nggak ada apa ya, ya itu kan rumah yang saya beli dengan uang sendiri gitu loh, jadi kayak nggak pantas banget itu seorang laki-laki kayak nggak ada harga dirinya banget melakukan seperti itu di rumah yang dibeli oleh pembantu uang istri. Lihat, lihat semua pembantu lihat di rumah. Nama terkenal, nama artisnya itu kan Zania, tapi nama aslinya Yayang gitu. Setahu aku dia katanya bukan mau menghina pendidikan ya, pendidikannya katanya SD katanya gitu kan di profilnya dia. Terus udah kayak gitu apa namanya si dia tiba-tiba pas aku mau datang ke apa namanya datang ke rumahnya, ibunya bilang urusan aja sama lawyernya Yayang katanya gitu. Jadi dia udah gak mau urusan sama aku. Like a Hellcat.